الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه ومن والاه. أحبائي الكرام pemirsa dimanapun berada, sekarang saya berada di Desa Bora, korban daripada gempa yang terjadi beberapa hari lalu. Sebenarnya saya tidak hanya melintas, cuma di perjalanan kita lihat ada tenda-tenda, lalu kita berhenti, kita cari tahu ternyata cukup besar korban yang ada di Desa Bora. Data yang ada ini jumlah kepala keluarganya 726. 726 kakak. 726 kakak. Mulai dari balita, anak-anak, dewasa, lansia. Tadi kita menaruh, jadi kurang lebih jumlah totalnya hampir 2.516 jiwa. Jiwa, iya. Tadinya kita hanya melintas doang, hanya ingin memberi kepada warga-warga yang kena. Ternyata kita datangin RT, beberapa RT, ternyata banyak, sehingga kita putuskan paket yang kita bikin sebanyak 62 tidak dibagi terlebih dahulu, iya, termasuk telur-telur, beberapa apa dibilangnya kalau di sini telur. Rak telur. Nah, berapa rak telur berarti belum bisa kita turunkan air minum, karena insya Allah kita akan datang lagi ke sini untuk bawakan beras, sehingga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dibagi rata, sebab kalau ini barang dibagi sekarang masih banyak yang tidak akan terbagi. Jadi memang luar biasa. Gimana tanggapan Bapak? Artinya kami berterima kasih kepada forum FPI ya, dari FPI ini ya, iya, yang telah artinya bersedia untuk membantu kami Desa Bora ini. Kami sangat berterima kasih sekali, karena tadi ini hanya tim dari FPI ini hanya lewat saja begitu, belum tahu seperti ini situasi di sini. Banyak sekali warga yang mengalami korban musibah gempa yang kemarin ini. Iya. Jadi permohonan kami dari masyarakat Desa Bora ini supaya kami disentuh semua seadil-adilnya. Iya. Walaupun hanya sedikit, yang penting semua tersentuh. Iya. Iya. Itu yang kami harapkan dari harapan kami sudah itu ya Pak. Iya. Iya. Terima kasih banyak Pak. Atas beliau berharap akan terima ini. Beliau berharap ada bantuan tambahan untuk bisa membagi semaksimal mungkin. Iya. Nah, mudah-mudahan ada lagi tambahnya ini malam. Mungkin besok akan kami bagi rata lagi itu Pak. Setelah data-data sudah komplit dari kami. Mungkin kalau sekilas rumah yang Anda lihat tidak masalah, tapi saya masuk sendiri, saya lihat banyak rumah-rumah yang mengerikan kondisinya. Iya. Kalau nggak mau, tahap awal kita bagikan, kita turunkan sembako apa adanya, iya. Termasuk pengobatan. Pengobatan kita berjalan sekarang, saya juga nggak paham sih selama ini, ada dokter kemarin. Iya, ada dokter kemarin itu dari Nasdem. Masih banyak pengobatan. Itulah, mungkin kalau kemarin jamnya. Kemarin itu, kalau banyaknya itu, warga yang mau berobat itu tidak tersedia semua kemarin ini. Kekayaan berobat. Iya. Makanya hari ini mereka datang. Kita ada dokter yang datang. Mereka datang untuk memeriksa itu kesehatan mereka. Jadi, ya Alhamdulillah, insya Allah sekretaris daerah Sultan akan berusaha semaksimal mungkin malam ini kita bisa datang kali ya. Insya Allah diusahakan bawa beras, apa yang dibutuhkan, mungkin telur kalau ada tambahan ya, nanti kita tambah indomie iya, iya. Yang kami sarankan juga Pak, kalau ini Pak, tenda yang kami butuhkan. Oh iya, permintaannya tenda. Tenda itu ya mungkin ya sebanyak 150 tenda begitu, supaya kami bagi tiga. Kami ada 3 dusun di sini, 50, 50, 1 dusun. Beliau meminta 150 tenda, nanti kita lihat. Kayaknya stok belum ada sampai segitu ya. Iya. Mungkin minimal-minimal kita akan bawa. Iya. Saya nggak tahu lah berapa. Minimal mungkin 20, 30. Iya. Kita lihat apa adanya. Nanti kita atur di mana yang lebih ini. Yang perlu sekali didahulukan aja dahulukan, iya. Yang ada bayi atau yang ada iya kaki, itu yang ada orang tua iya karena di sini iya betul. Beliaunya kan itu
yang kecil. Iya. Karena di sini juga masih ada orang tua, 20 sekian tertimpa reruntuhan itu. Reruntuhan patah. Iya, patah kakinya itu. Kondisinya patah tapi nggak tahu apa yang mau diambil. Besar serba salah. Iya. Beberapa tim medis sudah datang, mungkin mereka berhitung dengan faktor umur. Nah, kan? Betul. Iya. Salah satunya itu yang saya katakan tadi, umurnya juga sudah lanjut, mau dioperasi ke siang. Orang tua tak? Kurang lebih seperti itu pemirsa. Ada lagi tambahan berapa? Mungkin itu saja Pak, berasnya. Beras, paling utama beras. Iya. Bayangkan mereka tidak berbutuh banyak, mereka hanya ingin beras cuma dikirimkan. Kalau itu tadi supermi apa sedikit ada orang lewat pemerintah juga berikan satu. Memang selama ini sudah masuk belum makanan atau tambah atau gimana? Selama ini ada Pak. Yang seperti tadi saya kemukakan itu kita sudah tersentuh dengan 1 liter beras, 3 bungkus supermi. Ya. Satu butir telur itu aja Pak. Sampai hari ini alhamdulillah hari ini Bapak akan menyimpan kondisi seperti ini mereka mengatakan alhamdulillah sudah dapat. Iya. Walaupun 1 liter beras, iya, satu buah butir telur dan 3 bungkus supermi. Iya. Kami itu sudah berterima kasih. Berapa hari lalu? Iya. 3 hari lalu. Pak. 3 hari lalu. Iya. Semua merata dapat atau tidak juga? Enggak semua juga, Pak. Semua juga. Itu pun enggak semua. Iya. Belum tersentuh semua. Makanya tadi kita sarankan insyaallah biar dirobah, jangan perkaka kalau bisa. Iya. Nanti misalnya perumah lah disentuh. Iya, perumah, iya. Jadi biar nanti kalau ada lembaga-lembaga yang biasa lewat juga tidak kaget lihat jumlah pakannya. Iya, betul. Laporan dari Desa Bora. Ini Jalan Kuengiro. Kuengiro, betul. Nomor 36 Desa Bora. Kelihatannya apal ya. Ya. Saya baca di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.